السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديك ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله شكر بر الله سبحانه وتعالى kerana pada malam ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan majlis ilmu ini adalah lebih baik daripada kita melakukan ibadat sunat. Dan memanglah sebabnya menuntut ilmu ni wajib. Ya, ibadat sunat tu hukum dia sunat. Jadi yang wajib dengan yang sunat sudah tentulah berbeza. Ya, lebih dari lebih kepada yang wajib. Sebagai mukadimahnya, saya nak bagi beberapa amalan lah, kan, supaya kita boleh amal sampai kita mati. Ya, saya gimana-mana lagu ni lah cara saya tu. Kan? Ha, mula-mula saya akan start dengan bagi amalan. Demo nak amal tak, si amal tu terpulang kepada masing-masing. Tapi siapa yang amal, siapa mati, dia mati, pahalanya akan jalan super biasa sampai hari kiamat. Ha, itulah. Siapa dia nak, kalau nak untung, sila amal. Saya pun royak ke diri saya juga supaya kena amal lah. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni tuan-tuan boleh tengok dalam Sahih Muslim, ya. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh malaikat Jibril. Dan kalau tuan-tuan tengok, kalau siapa pergi Madinah tu, belakang pada makam Nabi itu ada satu pintu, pintu Babu Jibril. Melalui pintu itulah biasanya Jibril akan masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan wahyu kepada Nabi. Semasa Nabi tengah bercakap-cakap dengan Jibril, Jibril ni dia akan jelma rupa bentuk orang lelaki lah. Ya. Kemudian tiba-tiba pintu rumah Nabi terbuka dan muncullah seorang lelaki. Ya. Dan lelaki itu berkata, dia kata, hari ini pintu langit terbuka yang sebelum ini tidak pernah dibuka. Mana hari ini hari bersejarah lah kalau kita agak. Ya, tak pernah buka ni pintu langit ni, hari ini ya. Maka Jibril pula sambung hak kata-kata lelaki tu. Dia kata lelaki tu malaikat tu. Dia royak ke Nabi. Ha, malaikat tu pun muka begitu tu. Apa baru siapa tu. Kan? Dia tidak pernah turun sebelum ini ke bumi, malaikat hari ni baru turun ni. Tak pernah turun lagi ni. Hari bersejarah juga. Bersejarah juga. Kan? Ha, sebelum ni tak pernah turun ni. Hari ni hari bersejarah ni, malaikat ni turun ni. Kemudian malaikat hak muka pintu tu pun datang mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi. Dia kata, berikanlah berita gembira kepada umatmu dengan dua cahaya. Maknanya kalau umat kamu amal kedua perkara ni, dia akan dapat cahaya yang terang di akhirat nanti. Yang pertamanya surah Al-Fatihah. Oh, mudah sangat itu eh. Baca Fatihah banyak. Tuan-tuan akan dapat cahaya di akhirat nanti. Allah akan bagi. Dan yang keduanya, tiga ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sapal habih fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, biasa kita baca dari tahlil kan. Ha,
Jadi boleh amal tu tiap-tiap hari. Nak amal berapa kali terpulih atas kita lah. Selagi larak kan amal. Ulek. Bagi orang pergi kerja saya rasa bila-bila buat kereta baca Fatihah. Mula sampai ke tempat kerja berapa kali. Dah Fatihah boleh. Kedua. Okay. Nak boleh ke sapa. Tiap-tiap pagi pergi kerja. Tiap-tiap pagi telah dia baca Fatihah. Sapa pak kerja. Jadi untung dah dia situ kerana dia akan dapat cahaya yang sangat terang di akhirat Nabi. Malaikat tu royak ke Nabi, suruh tolong royak kopok kita ni. Ha, kalau kita nak sana tu lancar. Meniti-titi yang serok lancar sebab terai-terai, mudah, semua jadi mudah apabila ada cahaya di sana. Ha, kalau tidak kita kenyesah tu kan. Sebab atas dunia ni dia beri peluang untuk cari cahaya, kita tak cari, kita juga akan nyesah di sana nanti. Sebabnya rohok, kita juga yang akan rohoknya sana. Ha, tu. Lepas pada tu malaikat tu sambung lagi. Dia kata kalau sekiranya umat kamu mengamalkan dua benda ni, dia akan dapat pahala seperti mana yang kamu dapat wahai Muhammad. Amor besar. Kita berpeluang dapat pahala serupa Nabi dapat. Hebat tu kan. Kenapa tu? Ha, inilah apa nama ni peluang untuk kita beramal tu tuan. Sebab setengah orang tu dia kata puah weh tak tahu buat gapo. Sebenarnya bagi orang Islam tak ada istilah puah. Sebabnya macam-macam amal kita boleh amal. Macam-macam benda kita boleh buat, zikir boleh, baca Quran boleh. Macam-macam, tak ada istilah puah. Kecuali dia tak tahu gapo nak buat. Ha tu jadi puah tu. Ha, tu. Nabi SAW juga bersabda. Ini dalam sahih Muslim juga. Ya, sesiapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, amanar rasul, siapa habis? Ya, Allah akan hindarkan dia daripada apa, daripada bencana, daripada keburukan. Nah, jadi kalau kita baca, insya-Allah Allah akan lindungi kita daripada segala malapetaka, bencana dan sebagainya. Kita kena yakin lah. Baca tu dalam keadaan kita kena yakin. Ya. Ini Nabi buat. Apa ni Nabi suruh kita buat. Sebenarnya gini tuan-tuan. Apabila Nabi suruh kita buat sesuatu, sebenarnya dia nak selamatkan kita. Sebab dia selamat dah. Dia tak ada gampang dah tuan-tuan. Tak berapa tu dia suruh kita buat gotu, amagoni, amagoni. Oh, nak suruh kita selamat. Moga dia selamat dah. Dia tak ada apa dah, dia hanya tak suruh sing dah. Jadi dia nak suruh kita semua ni selamat. Hak tu dia suruh go tu, suruh go ni ni. Untuk dengan tujuan nak selamatkan kita. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kamu semua ni asalnya duk bira api neraka belaka ni. Kan? Nak nanti jatuh dalam ya. Tapi dengan datangnya Nabi Muhammad, kamu beriman, kamu buat hak dia suruh, maka kamu terselamat daripada api neraka. Ha, hak tu banyak Nabi suruh kita buat ni, banyak karo tu kan. Kalau kita hipu-hipu, dia suruh go tu, buat go ni, dengan tak ada tujuan lain, tujuannya nak selamat ke kita. Ha, kalau kita nak diri kita ni selamat, ha, kita kena buat hak Nabi Muhammad royak dalam hadis tu. Kali dua, sebab tu lah saya kata, setiap hadis ni penting. Kita kena beri perhatian sungguh-sungguh. Apabila dia kata wak goni, ayat alih ni, benda penting ni, benda besar ni. Ha, benda penting dalam hidup kita ni. Ha, kita kena letak gitu. Barulah kita bersungguh-sungguh tuan-tuan. Sebab itulah orang apa nama kita kena ingat gini. Allah Subhanahu Taala ni sangat sayang kepada kita. Buktinya dia bagi nikmat yang begitu banyak pada kita. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Di situ ada ulama kata nikmat yang terlalu banyak. Ha, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, memang tak terhitung, banyak sangat. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita tu adalah bukti bahawa Allah sangat sayang kita. Allah SWT wi mata. Allah khalaqa fasawwa. Allah SWT ciptakan mata untuk kita, lepas tu dia sempurnakan pula mata tu. Sebab ada orang tu mata dia nampak molek. Nampak bulat dia, biji mata tu bulat, tapi tak boleh melihat. Sebab Allah tak sempurnakan ciptaan mata tu. Jadi kita ni alhamdulillah Allah wi mata dan Allah wi boleh melihat dengan mata tu. Ada orang ada telinga tapi tak ada dengar.
Telinga molek-molek nampak tengok gini, dia macam okey je ada telinga. Tapi tak ada mendengar. Jadi Allah SWT beri telinga kita dan boleh mendengar pula dengan telinga tu. Dan begitulah nikmat yang tak payah nak kira lah, terlalu banyak nikmat kepada kita. Kemudian, apabila seseorang itu, dia tak buat hak Tuhan suruh. Ya, ha, dia buat maksiat ke, dia buat larangan Allah dan sebagainya. Sebenarnya, bukan Allah tak sayang ke dia. Dengan yang biasa kita duk dengar, Allah tak beri hidayah ke satu orang tu jadi tak semaya, jadi buat maksiat sebab dia tak dapat hidayah Allah. Itu biasa kita dengar ke? Tetapi kita kena ingat gini, apabila satu orang tu buat maksiat ke, tak semaya, tak gapo ke, ya, sebenarnya bukan Allah tak sayang ke dia, tetapi dia tak sayang ke diri dia sendiri. Itu sebenarnya. Sebab dia tahu dengan dia buat lagu tu, dia tak semaya bear, dia buat maksiat apa tu, dia tahu dia akan terjun dalam neraka. Padahal dia tak sayang kau ke diri dia terjun dalam neraka kena bakar. Ha, sebenarnya bukan Allah tak suri hidayah ke dia, kerana dia pilih untuk buat lagu tu. Ha, untuk tak semaya, untuk dia buat maksiat, dia yang pilih. Ha, dan hidayah ni walaupun Allah, kita kata Allah yang beri dan Allah yang tak beri, maka kita kena ingat hidayah ni kena cari. Dia tak mari sendiri. Okay? Dia kena cari. Gapo-gapo pun kena cari tuan-tuan. Tuan-tuan nak makan pun kena cari, kena ada piti pergi beli. Supo juga walaupun nasi tak ada duduk dapur siap belakang dah pun kena pergi bubuh. Pada bubuh pula kena suap. Dia tidak nak masuk dengan sendiri gitu. Dah dia tak masuk, dia semua kena usaha tuan-tuan. Baru kita kenyir. Kenapa tak? Tak ada benda yang mari dengan sendiri. Semua kena usaha. Dan sesiapa Nabi Allah SWT sebut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Sesiapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, maka kami akan beri hidayah kepada dia. Sebab dia sungguh nak ke hidayah, kami akan bagi. Ha, jadi maknanya kita ni tak boleh bermalas-malasan nak ikut area kita letih. Tadi apa ni pukul ni, saat ni balik kerja, jap pagi tadi lagi, saat ni baru sampai rumah, demo sedaklah, tak apalah muka demo, tak kerja, begitu gini. Dia wikir, dia kata ke orang, okay? Kita ni baru saat ni baru balik. Nah, nyok letih tu pun masa mana nak belajar begini-begini, ha, macam-macam alasan. Nah, sebenarnya itu bukan alasan. Yang penting kalau demo sungguh, Tuhan akan beri. Ha, bukan Tuhan buat nyanyo ke demo dok. Tapi kerana demo buat nyanyo ke diri demo sendiri. Dengan demo tak belajar tu, demo duduk dalam kejahilan, ibadat demo yakin dok demo buat tu sah. Akidah demo dok pegang tu demo yakin ke dok akidah demo tu dok atas jalan yang betul. Ha, tu demo sepatut kena rusing. Ya, rusing takut akidah tak duduk atas hak betul, ibadat takut tak sah. Apabila kita belajar tuan-tuan, kesalahan kita dalam belajar ni Tuhan maaf. Tapi kalau kita tak belajar Tuhan tak maaf. Nak maaf ke mana dah muka kita tak belajar? Jadi sebenarnya orang yang tak buat suruhan Tuhan dan buat larangan Tuhan ni, sebenarnya dia tak sial ke diri dia sendiri. Sebab dia tahu akibat dia tu, dia tahu akibat tu, dia terjun dalam neraka dah esok. Dia terjun. Dan Allah SWT, apa ni, Nabi SAW sebutkan dalam hadis, bagaimana ahli neraka ni akan dibesarkan tuan-tuan. Gigi dia tu Nabi kata sebesar bukit Uhud. Ha, tu wes tengah mana tuan-tuan? Dah gigi pun besar bukit. Belikat dia ni kanan ke kiri tiga batu. Dia jadi gasi tuan-tuan. Dia jadi gasi. Bukan tu pun lorong ni, tu pun besar sangat. Kulit dia saya soal modoh, 40 hasta kulit dia tebal. Dalam hadis yang lain 42 hasta. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhukul adab. Apabila masuk kulit tu dibakar dalam neraka, maka diganti dengan kulit yang baru supaya merasai azab itu. Dan api di dunia ni dia bakar kok luar. Dia hangus ke luar, hitam ke luar. Api neraka dia boleh masuk dalam. Dia tak serupa dengan api di dunia. Ha, dia pelik sikit ke? Ha, tu dia boleh masuk dalam. Dia boleh bakar di dalam, dia boleh bakar di luar. Kalau kita bakar air, bakar daging, hangus kat luar tu. Ya, sebab tu orang tak besar api masa bakar. Hal di dalam tak masuk.
Okey. Oh, kali luar nampak hang kita lagi dia masuk-masuk tengok-tengok merah nyala dalam. Ha, oh, dah moga dia duk pakar kali luar ya. Tapi api neraka dia boleh masuk dalam. Ini hebatnya api neraka. Jadi sebenarnya orang yang tak apa nama ni apabila dia tidak menunjukkan minat tetap agama, sebenarnya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campur diri kamu kepada kebinasaan. Kamu tahu dah buat lagu tu boleh membinasakan diri kamu, kamu pergi buat juga, siapa salah? Sekarang ni saya nak tanya, Tuhan ni buat nyanyi kita ke kita buat nyanyi ke diri sendiri? Ha, situ soalan kita kena tanya. Kita wak nyanyi diri kita sendiri. Kita tahu dah akibat wak gini nasib kita di akhirat nanti. Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yazlimun. Allah tak wak zalim ke manusia, tapi manusia wak zalim ke diri sendiri. Manusia wak nyanyi ke diri sendiri. Tua-tua mandi eh. Nak jaga tubuh badan kita nak ke habis beratus sebulan. Ha, nak guna mandi pakai sabun, pakai shampoo, lepas tu minyak rambut, sisir rambut, pakai baju kemah-kemah, bedok, perfume dan macam-macam lagi. Sebab tu apa tu? Tua-tua nak suruh orang jadi apa, tidak jadi fitnah kepada orang. Kalau kita ni busuk banga, mandi pedok, sabun pedok, minyak rambut tak pakai, bedok tak pakai, orang nak masuk dekat pun dia ni busuk banga. Kenapa dah? Maknanya kita ni sayang ke diri kita atas dunia ni. Sebab tu kita pakai sabun, kita pakai syampu, kita pakai bedok, kita pakai minyak wangi. Sebab kita sayang ke diri kita dan kita nak tampilkan diri kita ni kepada orang ni supaya kita sendiri pun tidak malu dengan penampilan diri kita. Ni orang dia jauh lagi bang dok. Orang kita tak say lagu tu kan? Kita tak say. Semua orang tak say lagu tu. Semua orang nak, orang boleh masuk dekat nak kecek ke apa gitu gini. Maknanya kita sayang ke diri kita. Buktikan sayang kita tu kepada fizikal kita tu dengan kita buat hak Tuhan suruh supaya kita tidak dibakar oleh api neraka yang mana kita tak sayang ke diri kita sendiri di akhirat nanti. Kita sudah tentu dah sayang ke diri kita sebab kita jaga sungguh benar masa atas dunia ni. Ha, jaga sungguh benar. Orang tino lagi hebat tu tuan. Dengan lotion tu macam-macam orang tu lagi parok ke. Habis. Oh, dengan bedok, dengan lecu, dengan kapur gini. Maknanya penampilan zahir ni semua orang jaga. Tetapi dalam diri dia tu, waktu ramai orang tak jaga. Ha, tu. Dia tak sayang ke diri dia. Kalau dia sayang, dia bukan jaga sekat zahir saja. Tapi dengan dalam pun dia kena jaga juga. Supaya dia selak comel di dunia dan di akhirat nanti dia selamat. Ha, tu. Jadi sekarang ni kita tua-tua sayalah ke diri masing-masing. Nabi sebut tidak sempurna iman seseorang itu selagi dia tak kasih kepada saudara dia sebagaimana dia kasih ke diri dia. Maknanya kasih ke diri kita dulu baru kita boleh kasih ke orang. Nah, kalau kita tak kasih ke diri sendiri, macam mana nak timbul kasih pada orang lain? Ke diri kita sendiri pun kita tak kasih. Nah, jadi kita kata, jadi kalau tanya, semua orang kata, demo saya kau tak diri demo. Oh, semua orang kata saya belakang. Ha, kalau saya, demo buatlah benda-benda yang mana lepas pada demo mati ni, demo akan dilayar dengan baik, sapalah ke dalam syurga nanti. Kalau betul-betul demo saya kau diri sendiri. Sebab kalau tidak, demo nyanyi kau diri sendiri. Kita di atas dunia, orang main palo kita marah dah. Marah kita kata kurang ajar. Apa tu lagi dia tipah pala gitu. Mungkin tipah negara apa, tipah kesiki lah. Pik ni tipah gitu. Merah muka nak marahkan gitu. Oh, kurang ajar dia ni. Tipah pala orang okay, okay. Maknanya marah kita. Kalau kita, orang buat gitu kita. Padahal tak sakit, tak gapa pun. Ha, tu pun kita marah dah. Apa tu lagi ni, Allah nak bakar kita dalam neraka. Tu lagi teruk keadaan tuan-tuan. Itu lagi teruk. Kita tak sayang ke diri kita sendiri. Kalau kita sayang ke diri kita sendiri, buatlah hak gapo hak Tuhan suruh, hak Rasul suruh tu buat sebabnya dia nak selamatkan kita. Saya nak satu lagi amalan tuan-tuan. Tuan-tuan amallah hak ni, siapa mati. Yaitu Nabi kata siapa yang ucapkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dia akan dapat 4 perkara. Siapa dia baca 100 kali sehari. Ha, tu. Kalau tuan-tuan nak sambung dengan hu deh. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin.
Kalau nak berhenti, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Aku nak sambung lah. Dalam baris tu lah, atas ke bawah ke depan pun kena tahu juga. Namanya kibu-bu baris kot sekoksi ke. Eh, baris depan dia. Kalau nak sambung lah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali sehari. Yang pertama, Allah akan hindarkan dia daripada kefakiran. Yang kedua, Allah selamatkan dia daripada azab kubur. Yang ketiganya, Allah beri kekayaan dalam hidup. Yang ketiganya, yang keempatnya, Allah akan dekatkan dia dengan pintu syurga. Ha tu. Jadi amal lah tuan-tuan. Eh. Benda-benda macam ni. Saya pergi mana-mana pun, saya royak belako. Supaya kita ni jangan we ada istilah puah. Tak tahu nak buat agapa. Tambah-tambah orang pecing. Tambah-tambah orang tak kira jodoh. Dia tak tahu nak agapa tuan-tuan. Eh. Tak tahu nak agapa. Ha, tak boleh tu. Sebenarnya macam-macam boleh kita buat. Ha, tu boleh kita buat. Nak tidur, dia kata puas. Dah tidur. Tak tahu buat apa ke. Ha, tu. Jadi, buatlah benda-benda macam ni. Ya, benda-benda zikir-zikir ni kita kena tahu. Dan kita pun amalkan. Jadi, apabila kita amalkan, yang untungnya diri kita. Jadi, insyaAllah pada malam ni, tu baru mukadimah baru tu. Eh. Ha, baru nak masuk ke tajuk. Tajuk kita malam ni ialah sedekah. Sedekah ni tuan-tuan, pemberian seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan sedekah ni kepada dua keadaan. Yang pertamanya sedekah wajib iaitu zakat, dan yang keduanya sedekah sunat. Ha, yang kita biasa tahu itulah, iaitu beri duit secara apa nama sumbangan dan sebagainya. Kita pergi sosok sedekah yang wajib iaitu zakat. Ya. Zakat ni ada dua kita pun tahu belaka dah, iaitu zakat harta dan juga zakat fitrah. Zakat fitrah ni dia kena beri kepada fakir dan miskin. Ya, sama ada kita beri kepada mak, dia akan bagi kepada fakir miskin. Dan manakala zakat harta ni ada 8 golongan boleh terima. Ya, 8 golongan boleh terima zakat harta. Jadi kalau sesiapa yang tak jelas bab zakat harta, terutamanya zakat terah tu rasanya jelas sama dia. Sebabnya boleh puasa tu tu imam umum. Ha, tahun ni Kelantan zakat terah 7 riyal sepala setiap orang. Jadi kalau rumah kita tu ada 10 orang sekali dengan kita kan 70 riyal kan. Ha, tu mudah orang nak payah setahun sekali je. Eh. Ada pun zakat harta ni, ada orang yang tak berapa jelas. Misalnya dia merah, dia apa ni merah binatang ternak, berapa ekor baru kena. Kalau lembu 30 ekor baru kena seekor. Kalau kambing 40 ekor baru kena seekor. Ha, jadi dia kena tahulah waktu tu. Jadi kalau sekiranya dia tak jelas, terutamanya zakat wang. Ya, zakat perniagaan dia tak reti nak kira zakat perniaga ni lagu mana. Ha, kita tuan-tuan dekat sangat dengan mai. Tu kaunter pemungut zakat tu kan. Dia tanyalah situ. Okey, demo tu tu pakar bahagian zakat tuan-tuan. Dia tak ada masalah tuan-tuan geroyaklah. Berapa harta tuan-tuan tu? Lepas tu tuan-tuan tanya dia lah. Saya ni kena zakat ke dak? Harta saya ni gini gini gini, cerita ke dia. Ha, kalau dia kata kena, kenalah. Kalau dia kata tak kena, tak kenalah. Ha, kalau kita tak jelas, kalau kita jelas tak apalah, kita boleh keluar sendiri. Direct kepada fakir miskin pun tak apa. Nak bayar kau maik, suruh dia bagi pun tak apa. Atas kita. Yeah. Kalau kita kata, kita kena pasti. Dia ni ibu tunggal. Yeah. Oh, anak ramah. Dia ni orang susah. Kita nak beri direct ke dia pun tak apa. Kalau kita kata, payuh nak cari. Beri kau maik lah, biar dia bagilah. Yeah. Dia lebih tahu lah tu, maknanya layak. Ha, kita beri kepada maik melalui maik. Misalnya, ya. Ada terpulai atas kita lah. Pilihan di tangan kita. Yang pentingnya, kita kena jelas benda ni. Sebab tu ada seorang pakcik mari jumpa saya. Dia kata dia ni dulu nego. Lepas tu dia kata, oh, saya ni zakat nego ni saya kira sendiri. Ya. Lepas tu pakcik kira lagu mana? Dia pun royak lah ke saya gini-gini. Eh, saya kata tak kena tu kira lagu tu zakat nego tu. Dia pun jerit. Dia kata lagu mana ustaz, apa nama ni, lah lepas dah tu. Oh, saya kata sepatutnya pak cik kena kira lagu ni. Saya royaklah ke dia cara tu. Ya, kira anggar ke barang dalam kedai, hutang yang dijamin bayar, duit dalam laci tu ada berapa. Jadi dia ada cara dia, lepas tu jumlah ke semua bagi 40 ataupun ambil 2.5%. Oh, jadi dia kira buat cara dia je. Sepatutnya kita, kalau kita tak tahu, kita rojoklah orang yang lebih tahu.
fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang lebih tahu jika kamu tak tahu, supaya cara kita buat ibadat tu kena. Kan? Ha, jadi hak itulah. Kita ni dead war kata tu eh. Kita ingat balik, kita imbau balik sampai muda dulu banyak benda kita tak kena kita buat, terutama benda wajib tu. Ha ni hak masalah besarnya. Kalau benda sunat kita tak buat, kita tak using. Kan? Rugi begitu lah nak orang mana tak buat. Rugi je lah. Kan? Tapi benda wajib tak boleh main-main. Ha, benda wajib memang bahaya tu tu eh. Ya? Hak lepas-lepas dah tu. Jadi dan menyebabkan kita apa nama ni kena kira semula dan juga kena keluarkan balik ya harta-harta kita tu yang sepatutnya kita bayar ya. Lepas pada tu Allah Subhanahu taala beri peringatan lah kepada kita orang yang tak keluar zakat ni ya. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tak keluar zakat ya, dan dia tidak infakkan pada jalan Allah, maka berilah berita gembira kepada orang itu bahawa dia akan dikenakan azab yang pedih di akhirat nanti. Ha tu. Lagu mana? Iaitu cara azab tu. Ini dipanggil ayat mentafsirkan ayat. Lagu mana azab yang pedih tu ya Allah yang akan kenakan kepada orang yang sipe mah perok ataupun gapo-gapolah harta dia, duit ke dan sebagainya. Sepatutnya dia keluar zakat tapi dia tak keluar. Ha, maka azab yang pedih itunya ialah yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknidun. Pada hari akhirat nanti ya, Allah Subhanahu wa taala akan panaskan ha emah perok hak dia sipai tak keluar zakat tu, emah perok dia tu akan makan tuai. Ha, mah perok dia hak dia tak keluar zakat takkan makan tuai. Ha ni. Ya, kita saya kemari masa atas dunia dulu sampai mah perok tak keluar zakat. Rupa-rupanya kita lepas kita mati dia makan kita pula dah. Dia makan tuai pula dah. Iaitu mah perok yang tak dikeluarkan zakat tadi akan dipanaskan dalam neraka jahanam, kemudian distarekakan. Ya. Dengan apa nama ni mah perok tadi di dahi mereka, di rusuk mereka, di punggung mereka, maka dikatakan hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah harta hak mu tak keluar zakat gitu ya, kamu duk sipai tu, kamu kedekuk takut jadi kurang tu, ha sekarang ni dah bertukar dah makan tuai dah, ha makan tuai dah, maka rasailah azab atas apa yang kamu simpan tak keluar zakat tadi. Jadi kalau kita tak jelas, kita tanyalah orang yang lebih tahu sama ada kena atau tak kena. Ha, saya nasihat secara umum gitu je lah. Tapi siapa yang tahu dah tu, dah dia duduk keluar zakat dah, tak ada jadi masalah lah. Eh, ha, saya cuma pesan secara umum saja. Ha, tu. Sebab itulah tu eh, paling selamat kalau duit-duit ni kita tak tabung haji. Sebab dia tolong keluar zakat untuk kita. Selain daripada duit keuntungan kepada kita. Ha, katanya berislam pun kita juga dah. Ha, berislam pun dia tolong keluar zakat untuk kita juga. Jadi bermakna di sini kalau bank-bank lain kita kena urus sendiri. Enggak kita ni kaluk sari-sari ni. Kakak aku zakat tahun ni keluar ke duk. Tak ingat. Tahun lepas keluar ke duk. Kalau gimari ke? Kijo banyak. Ke sari-sari tu kadang-kadang kita terlupa. Ha, pas pula satu hal pula nak cari masa tu pun nak pergi. Nak tubik pah nak pergi pemaik pula, maik pula ramai orang kau kan macam-macam pula nak urus tu masalahnya. Tapi kalau benda tu kita kata tak apa, saya insya-Allah saya akan beringat ya, apabila cukup syarat-syarat saya dah tahu dah cara nak keluarnya berapa, saya boleh kira sendiri. Ha, tak apalah, ha tuan-tuan nak urus sendiri tak ada masalah. Ha, walaupun tuan-tuan kata nak buat nak letak duit tuan-tuan tu di institusi keuangan yang tak tolong keluarkan zakat untuk kita, tuan-tuan nak urus sendiri silakan. Tak ada masalah. Saya cuma saya kata saya takut kata tak teringat mengakaluk-kaluk ni sari-sari ni kadang-kadang kita terlupa. Ya. Ha tu. Kadang-kadang terlupa, terus tahun lepas keluar kedok tak tahu. Kan? Mengelak-elak dengan belakang. Ha, jadi lepas tu Nabi SAW juga menyebutkan kepada kita. Saya baca kata terjemahan dia supaya cepat sikit. Tidaklah orang yang memiliki emas atau perak dan tidak menunaikan haknya, iaitu tidak mengeluarkan zakat,
Ya, tak kira ni contoh ni emas dan perak ni. Yang begitu juga ada zakat-zakat yang lain kalau tak keluar. Ni contoh saja. Ya, melainkan pada hari kiamat nanti emas dan perak tu akan dibentuk menjadi kepingan-kepingan daripada api neraka. Kemudian dipanaskan dalam api neraka dan di apa nama dibakar rusuk mereka, dahi mereka dan dada mereka. Maka dibakar, maknanya makan tuai baliklah. Emas perak tu makan tuai. Ha tu. Kemudian diulang-ulang kata Nabi, diulang-ulang di apa nama ni di bakarnya rusuk dada dan juga dahi mereka tu diulang-ulang sampailah hukumnya tu habis. Ha, tak tahulah berapa lamanya, ikut Allah SWT lah ni nak bakar berapa lama. Ha tu. Dalam satu hari tu hitungan dia di akhirat nanti menyamai 50 ribu tahun di dunia ni. Satu hari di akhirat. Ya, sehinggalah perkara itu diputuskan oleh Allah SWT. Setakat mana Tuhan nak hukum dia tu terserah pada Allah SWT. Kemudian barulah ditentukan nasib dia sama ada ke syurga atau ke neraka. Ha tu. Ya. Dalam hadis yang lain pula Nabi SAW menyebut barang siapa yang Allah SWT berikan harta, ha, cukup syarat dah, semua cukup dah, ada harta dah, namun dia tidak menunaikan zakatnya pada hari kiamat nanti, Allah SWT akan tukar harta dia tu menjadi ular botok. Ha, Nabi kata ular botok, harta dia tu jadi ular botok. Ha, duit kau, mah perok kau tak kira lah. Gapo-gapo patut keluar zakat dia tak keluar, akan tukar jadi ular botok. Nabi kata yang mempunyai dua titik hitam di kepala. Ha, kita boleh nak bayar lah ke mana ni ular botok ni, kan? Ha, dan kemudian akan membelik dia, akan seksa dia dengan cara membelik, ya. Kemudian kemudian berkata, oh, ular tu boleh kecik. Ha, aku adalah harta kamu. Hok muduk sipil selama kini untuk keluar zakat ni. Aku tukar ni. Tukar jadi ular tu. Ha, okay. Dan aku adalah simpananmu. Muduk sipil sangat-sangat mubahir. Kalau muduk bayar ke, kalau muat tubik zakat tu pitih mu jadi kurang. Ya. Ha, jadi si, jadi kau kurang. Jadi muduk bimbing benar takut pitih mu jadi kurang. Hok tu untuk keluar zakat tu ke? Hok tu muduk sipil tu. Tak keluar zakat tu, takut jadi kurang. Kamu ni bakhim lah ni. Okay. Ha, maka tukar. Ular tu kata, akulah harta kamu, akulah simpanan kamu, kamu tak keluar. Kemudian Nabi SAW membacakan satu ayat. Wala yahsabannal ladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Sampai akhir ayat lah. Mereka, dan tidaklah mereka itu menyangka bahawa sebenarnya salah sebenarnya bagi orang yang menyangka bakhil itu, maknanya tak keluar zakat tu dengan atas apa yang Allah kurniakan kepada mereka adalah baik. Maknanya kalau saka lagu tu, saka kata kalau tak keluar zakat tu molek, itu sangka itu salah sama sekali. Ha, siapa duk saka lagu tu? Ha, tu sebenarnya apa nama dia dengar dia tak keluar zakat tu tadi, dia bakhil tadi, akan makan diri dia balik. Ha, bukannya molek lagu tu tu. Jangan kamu menyangka dengan kamu bakhil atas apa yang Allah berikan kepada kamu itu baik. Sebenarnya dia benda yang tidak baik, dia adalah perkara yang buruk bagi kamu. Di mana dia akan seksa kamu pula, makan tuai pula. Ha. Nabi SAW bersabda, orang yang tidak mengeluarkan zakat di hari akhirat nanti akan dibakar dalam api neraka. Dan hadis yang lain pula, tidaklah satu kaum, ha, dalam satu kampung kita kata tidak mengeluarkan zakat, melainkan Allah akan azab kaum tu, penduduk negeri tu, kampung tu dengan kefakiran dan kelaparan. Ya, nah ini. Dan ada satu cerita, ha, kita dengar satu cerita tuan-tuan. Cerita ni menarik juga sebenarnya. Ya. Ada satu orang ni, ni dalam hadis ni tuan-tuan. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim ni. Ada sebut hadis ni ni. Ya. Ada satu orang ni, dia bersemangat nak sedekah. Ha, dia pun turun daripada rumah dia ni, bawa lah bagi-bagi dia nak sedekah ni. Eh, dia pun jumpalah satu orang, dia rasa molek pergi ke dia ni ni. Dia pun bagilah pada orang tu sedekah dia tadi.
Lepas tu esok ke tu dia dengar orang duk kecek, oh dia kata mari ngada orang sedekah kau pencuri dia kata. Jadi dia dengar siapa kau telinga dia? Ah dia kata aku dah ni dia kata. Aku dah. Kan dia tak kenal kau itu pencuri. Kan? Dia orang pak dah dia semangat kan semangat nak sedekah ni dia weh lah dia tengok eh kali boleh kali weh ke dia ni. Dia pun weh lah. Kan? Dia kata tak apalah biarlah dia jatuh tang curi nak gana dah. Dah lepas padah dia kata. Esok dia kata dia nak sedekah dulu. Oh semangat lagi nak sedekah dia tak dia tak okay. Esok dia pun waktu tubik pula baru-baru dia nak sedekah tu dia tubik daripada rumah dia pergi cari orang. Cari punya cari dia pun tengok satu orang tu dia rasa nak pergi ke dia ni eh. Dia pergi ke kabar tu. Esok ke orang kecek pula. Oh dia kata tangguh lah mari ada seorang tu dia sedekah. Nyawi kau pun zina. Dia kata orang hok zina. Okay. Jadi dengar kau telinga dia. Oh dia kata dia dah tu. Dia dah. Dia kata tak apalah biarlah dah lepas-lepas dah. Dia nak sedekah juga. Dia nak sedekah juga. Lepas tu dia pergi sedekah. Apabila pergi sedekah tu esok kau kecek pula. Oh, yang ketiga dia ni. Oh dia kata mari ada orang sedekah. Kau orang kaya. Orang miskin belah nak kona lagi. Yeah. Oh, nyugi kau orang kaya. Yeah. Dia pun kata Allah. Malam tu dia tidur dia mimpi. Ada satu suara yang bagi tahu kepada dia, adapun kamu memberi sedekah kepada pencuri dengan harapan dia berhenti daripada kegiatan mencuri. Adapun kamu beri kepada penzina tadi ditakdirkan oleh Allah, ya kamu beri kepada penzina dengan harapannya dia berhenti daripada berzina. Begitu juga kamu beri kepada orang kaya dengan harapannya dia akan bersedekah retek, malah lebih lagi mungkin dia kaya. Okay. Ha, sepatutnya menjadi dorongan, menjadi ke arah yang lebih baik. Ya, orang yang perangai tak molek tu kan jadi molek. Orang yang kaya jadi bersemangat nak bersedekah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan daripada hadis ni, ya pentingnya sedekah ni Allah terima apabila kita niat hati kita tu ikhlas. Ha, hati kita tu penting. Apabila kita ikhlas, maka Allah pasti akan terima hati kita sebab apa ni sedekah kita. Sebab itulah apabila kita ditipu tuan-tuan. Katakanlah orang ni dia bawa ting. Bawa ting tu dia tulis tabung masjid. Okay. Padahalnya dia nak ambil ke dia. Okay. Kita pun bolehlah masuk dalam ting tu. Okay. Apabila tuan-tuan ditipu macam tu, tuan-tuan dapat dua pahala. Yang pertamanya pahala ditipu. Yang keduanya pahala sedekah. Sebab tu ikhlas bersedekah. Nak tolong sebab dia tulis tabu masjid. Pembinaan masjid kau gapo kau. Yeah. Kita dapat dua pahala. Tu tidak saja tu. Tidak saja. Lepas tu dia tu dia nipu tu. Oh tu boleh gear dia. Lah dia tu. Ha lirijali nasibum mimma kasabu. Ya bagi orang lelaki dapat gear hak dia buat. Walin nisa'i nasibum mimma kasab. Dan bagi orang puer, dia akan dapat gear yang dia buat. Jadi kalau kita buat benda molek, kita orang lelaki dapat gear kita. Orang puer pun begitu juga. Orang lelaki pun kalau dia buat benda tak molek, dia ada gear dia. Yeah, masing-masing ada gear masing-masing tu. Ha, siapa yang buat baik, ada gear dia. Siapa buat benda tak molek, ada gear dia. Ha, kita tak sedih sedih lah. Tak sedih kata kenapa lah. Yeah. Ha, sebab itulah setiap orang dia kena bertanggungjawab atas apa yang dia buat. Dan dia pilih nak buat gitu, ha, gitulah yang dia pilih. Sebab itulah perbuatan baik ke perbuatan buruk ke tuan-tuan, Allah SWT yang ciptakan perbuatan itu. Tetapi dengan kita yang memilih. Ya, sebagai contoh gini lah. Satu orang dia nak marah satu orang. Oh, dia pun dia kata aku nak bunuh dia ni. Ha, dia nak bunuh dia tu. Dia mahu tak lalu nak kawal tu. Dia pun ambil piti. Dia pergi alik siya. Pergi beli pistol. Mari balik sini. Tunggu peluang. Tembok. Peng. Mati kawal tu. Semua perbuatan dia tadi Allah yang cipta. Walaupun perbuatan itu buruk. Sebab wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu buat. Tetapi pilihan nak bunuh tu ialah kita. Kita yang pilih nak bunuh kamu tu. Dan kita kena bertanggungjawab dengan pilihan yang kita buat. Tapi Allah buat belaka. Kita nak buat baik dia buat. Apa ni perbuatan kita mari masjid. Allah yang buat perbuatan itu. Dan kita yang memilih untuk mari masjid.
Atas kita lah. Kita nak bunuh orang, apa-apa. Atas kita. Ha, dan Allah cipta berlaku, luluh berlaku. Ha, ada yang Allah tak luluh, yang baik pun Allah tak luluh. Dia nak pergi, apa nama ni, katakanlah nak pergi zero. Adik-beradik dia, tiba-tiba berlaku sesuatu di tengah jalan. Ha, walaupun benda tu benda baik, tapi kadang tak sapa tempat hak dia nak pergi, hajat dia tu. Ya, accident tengah jalan ke dan sebagainya. Begitu juga dia nak benda jahat. Dia nak benda jahat dengan ngopok. Oh, dia polis. Kena ingat polis. Tak berjaya mengopok. Kena ingat polis dulu. Polis pun mungkin dah hidup dah. Ya, kegiatan dia tu, dia pasal perakak, dia kena dia. Ya. Jadi pendek kata, luluh tak luluh tu, hak tu Allah menentu. Tetapi Allah buat berlaku dengan pilihan yang kita yang menentu. Ha. Ya. Sebab itulah saya kata tadi, Allah tak buat nyayu kita. Kita dah buat nyayu ke diri sendiri. Nah, sebab kita yang memilih. Nah, Nabi SAW bersabda, jangan kamu sipih harta dengan tidak keluar zakat. Kerana Allah akan sekat rezeki kamu. Nabi kata. Nah, Nabi SAW juga bersabda. Ya, di mana Allah SWT, apa namanya, kena ingat gini. Seterusnya kita pergi kepada sedekah yang sunat. Sani sedekah wajib iaitu zakat, tuan-tuan kena jelas molek. Zakat tak ada dua, zakat fitrah dan zakat harta. Dan kalau tak faham, kena kita tanya kepada orang yang lebih tahu. Supaya benda wajib yang macam ni, tuan-tuan tidak saku. Ya, tidak saku. Mana biar jelas molek. Kalau kena keluar banyak tu, banyak tu lah. Tuan-tuan, tak sedek saya lah. Sebab tu hukum tu hai lagu tu. Ha, tuan-tuan kata kena keluar zakat banyak ni. Kalau 1/40 ni tuan-tuan, zakat duit 1/40. Cuba tuan-tuan bayar ke kalau orang tu ada 40 juta. Berapa juta dia kena keluar? 1 juta 40 ke? Bagi 40 bagi 40. Berapa? 1 ni kan? Maknanya ketal lutut tuan-tuan nak keluar zakat 1 juta ni. Kan? Dia pitih banyak 40 juta. Tai ide masin juga tu. Walaupun 40 juta dah pun. Ha, tu. Sebabnya kena keluar 1 juta. Ai, ketar tangis 1 juta. Nge. Sebabnya kita free-free kat orang. Janganlah kita kata kita nak cari lelah jelek. Bukan nak pun dia 40 juta dalam sipen kita tu. Nge. Oh, tiba-tiba we get tu ya kat orang. Oh, kau tu ya kita jadi sebabnya apa? Sebabnya Allah sebut dah ya dalam Quran. Dia kata asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan akan menjanjikan kefakiran. Kalau mu keluar zakat, kalau mu sedekah, pitihmu jadi kurang. Ha, setel cocok. Ha tu yang jadi tak berapa nak itu tu. Kan tak berapa nak sedekah, tak berapa nak keluar zakat tu. Sebab setan kata keluar. Waktu ubik lah, piti waktu ubik lah, kurang. Jadi kita pun takut lah kan. Sebab dia pandai menakut-nakutkan kita tu. Nah, tetapi Allah SWT menjanjikan keampunan. Apabila kamu keluar zakat, apabila kamu sedekah, maka Allah menjanjikan keampunan. Sebab tu Nabi kata, oh, apa namanya sedekah ni tuan-tuan? Menghapuskan dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Nah, lagu tu mampu api yang disebabkan cucu air. Nah, lagu itulah hilangnya dosa kita apabila kita bersedekah. Tapi kita nak sedekah, setiap kecocok. Dia kata sedekah. Muka susah. Nah, pitihmu jadi kurang. Ha, tetapi bagi orang yang tekak dia tu, dia tidak kira. Yang pentingnya, cuma salah saya nak royaknya. Yang pertama sekali tu kena pergi ni. Selesaikan yang wajib dulu, baru boleh buat sunat. Tu kena selesai dulu, belanja untuk diri tu dengan orang yang di bawah tanggungnya tu, anak dan isteri. Selesaikan tu dulu, keluar zakat dulu, hak wajib dulu, barulah lebih, kalau ada lebih, barulah sedekah hak sunat. Ha, jangan anak bini kita tak cukup makan. Ha, dengan income kita tu, selesaikan anak bini kita dulu. Selesaikan dulu, zakat keluar dulu. Jika tak ada orang settle zakat kita, selesaikan dulu. Selesaikan wajib dulu, jika ada lebih, kita wilah sedekah. Siang sunat. Ha, tu. Ya.
Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala apa nama ni, jadi kesimpulannya juga sedekah yang sunat ni tuan-tuan, jangan tuan-tuan kata saya kahih pagi makan pagi lagu mana saya nak sedekah, saya pun bobo cukup saya dan anak bini saya. Sedekah sunat ni tuan-tuan, konsep sedekah adalah luah. Dia bukan terhad kepada sumbangan duit semata-mata. Bahkan Nabi kata senyum adalah sedekah. Ya, buat benda bahaya atas jalan raya pun sedekah. Ya, kita wi khidmat nasihat ke orang pun sedekah. Ya, kita memberikan khidmat tenaga kita pun sedekah. Ya, kita apa nama ni cegah orang daripada buat jahat pun sedekah. Siapa kan Nabi kata kullu ma'rufin sadaqah. Semua benda baik adalah sedekah. Hatta berzikir tu lepas maya tu subhanallah subhanallah gapo itu pun sedekah. Jadi pendek kata tak usah bimbang lah kalau orang tak ada piti tu. Kan? Banyak lagi sedekah yang dia boleh buat. Kan? Satu hari satu kumpulan sahabat Nabi hok susah mari jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, kami ni tak ada piti nak sedekah seorang kaya. Lepas lagu mana dia kata lebih orang kaya semua lah. Okay. Nabi kata gini, aku nak ajar kepada kamu satu amalan. Kalau kamu amalkan benar ni, kamu jadi serupa dengan orang kaya. Ha, dia kata Nabi royak. Iaitu gapo Rasulullah? Lepas semaya kamu katalah 33 kali subhanallah. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Nanti pahalamu dengan demo tu serupa. Lepas pada tu dia pamah lah pok dia ni. Tiba-tiba pecah lubang. Pecah lubang tahu kau orang kaya. Enggak orang kaya nyama jugaklah. Ngeh, mari ngadu ke Nabi pula doh. Nak kata Rasulullah pecah lubang doh. Nak kata, demo tu tahu, demo tu punya buat jugaklah. Ha, Nabi kata kamu kena redha lah dengan apa yang Tuhan tetapkan kepada kamu. Jadi nak ceritanya di sini bahawa berzikir itu juga adalah sedekah. Ya, semua benda baik adalah sedekah. Kita tengok bahaya ada kayu ke atas jalan raya ni kalau lalu mutu ni reboh ni, ha, kita tak tepi. Itu pun sedekah. Ya. Ha, tu. Jadi pendek kata konsep sedekah ni luas. Nabi SAW bersabda, sedekah tidak mengurangi harta kamu. Oh, Nabi sendiri bagi penyataan gitu, kita kena yakin lah tuan-tuan. Sebab Nabi tak kecil belawak. Ha, tak usah bimbang. Sedekah tak akan mengurangi harta kamu, Nabi kata. Ha, kita kena yakin tu. Ha, sebab Nabi tak kecil belawak. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wallahu khairur raziqin. Apa yang kamu belanjakan, ya, apa yang kamu infakkan daripada sesuatu, ya, misalnya kamu sedekah dan sebagainya, maka Allah akan ganti balik. Ya, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau tak usah bimbanglah, Allah akan ganti dengan keberkatan, keberkatan umur, keberkatan anak, keberkatan kesihatan dan macam-macam lagi. Allah akan ganti. Ataupun Allah ganti dengan duit pula. Itu terserah pada Allah Subhanahu Taala nak ganti dalam bentuk apa. Tapi dia janji dah dalam Quran, apabila kita sedekah, dia akan ganti balik. Ganti dalam bentuk mana tu terpulih kepada dia. Dia nak ganti dalam bentuk mana? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sana fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni, orang yang berinfak pada jalan Allah ni, samalah seperti satu biji benih yang menumbuhkan satu pokok yang mempunyai 7 dahan, 7 takar. Dan setiap takar tu ada 100 buah, 100 biji buah. Maknanya sedekah ni akan digandakan dengan 700 kali ganda. Ha, 700 kali ganda. Kita sedekah 10 sen sama dengan kita sedekah 7000 sen. 7000 sen maksud dia nya 70 riyal. Baru 10 sen dah kan? Oh, kalau seriak ke mana? Oh, kali sendirilah weh. Kali dengan 700 kali ganda. Ha, kali sendiri. 700 riyal lah kan? Ha, kalau dia seria. Ha, gitu. Jadi itulah maknanya besarnya pahala orang yang bersedekah pada jalan Allah ni. Kita akan tengok sana tuan-tuan. Sebab itulah Nabi kata, "Ad-dunya mazra'atul lil akhirah." Dunia adalah tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Di mana kita akan kutip hasil di sana. Di dunia ni tanam banyak.
Ha, hasilnya kita akan boleh banyak sana. Siapa dia nanai sikit sini, hasil dia boleh sikit sana. Ha. Kemudian Allah SWT sebutkan pada sahabat-sahabat Nabi yang ada duit, yang kaya. Dia kata melihat dalam Quran sebut lil fuqara alladhina ukhsiru fi sabilillah. Ada di kalangan sahabat Nabi ni yang miskin, yang fakir. Tetapi mereka ini sibuk berjihad. Mereka ni sibuk berjihad, jadi tak ada nak cari rezeki untuk anak bini. Okay. Dan mereka ni pula malu untuk nak minta-minta. Kan, malu nak minta dengan orang, okay? Walaupun kita miskin, kita susah. Ha tu. Kemudian kamu hendaklah, orang kaya ni di kalangan sahabat Nabi ni, kamu hendaklah cek ataupun mengenali ciri-ciri orang miskin di kalangan sahabat Nabi ni. Kamu tak okey, tak cek keadaan hidup dia tu. Dia kamu cek dah hidup dia ni lagu ni, kan? Tok ni dia pula sibuk pergi perang, dia pula malu nak minta, kamu bantulah dia. Kamu bantu dia. Ha, jadi ayat ni ni dituju kepada orang-orang kaya di kalangan sahabat Nabi dan kepada kita semua. Mana ada duit lebih tu, bantulah orang-orang yang susah. Kadang-kadang orang susah tu malu nak meminta-minta. Sebab dia malu nak meminta. Jadi kita tengok dia doa apa tu, kita pakat gitu tolong. Ha. Dan saya yakinlah apa nama ni dalam satu mungkin ni tu email akan main peranan yang sangat penting dalam mengenali anak mungkin yang susah yang perlu dibantu. Berapa orang dalam mungkin ni ibu tunggal, orang susah dan sebagainya, mungkin dah dikenal pasti dan diberi bantuan daripada masa ke semasa. Sepatutnya tu email kena kenal pastilah tu, sebab anak mungkin dia kena kenal semua. Nah, hak mana susah, hak mana kaya dan sebagainya dia kena kenal. Sebab tu ada di sebuah masjid tuan-tuan. Tu email dia ni memang aktif. Dia ada 7 tabung masjid dia ni. Tabung ibu tunggal, tabung anak mukim nak naik universiti, apa semua sekali dia ada 7 semua sekali. Ya. Anak yatim dan sebagainya. Jadi setiap tabung dia dah kegunalah musim orang nak pergi universiti ke. Ha, dia royaklah. Dia kata siapa-siapa nak universiti itu tunjuk surat tawaran, eh, masjid akan bagi duit. Sebab kita ada satu tabung khusus untuk anak-anak mungkin yang nak sambung belajar di universiti. Dengan syarat kena tunjuk surat tawaran lah. Kerana ni pula. Ha, surat tawaran tunjuk, mana masjid akan bagi. Yang sesuai lah dengan tabung yang ada. Ha, itu bagus ya tu eh. Ha, tu. Begitu juga ibu-ibu tunggal. Mungkin kita boleh bagi dengan tengok keadaan diri dia tu, mungkin susah dan sebagainya, ada khusus. Ya. Ha, itu lagi molek kalau kita pecah-pecah lagu tu. Tapi kalau kita buat sekali pun tak ada masalah. Yang pentingnya kena pasti orang-orang yang sepatut dibantu kena dibantu. Sebab tu Nabi apa nama ni, ulama kata, kalaulah betul-betul pengurusan zakat ni di apa nama ni diuruskan dengan baik, dengan sistematik, tak ada orang miskin. Sebab zakat tu sebenarnya sudah cukup untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Ha, Allah SWT sengaja bagi ke rezeki ni, dia ni banyak, dia ni sikit. Ha, Allah nak suruh, mu banyak, mu kena wui, kau sikit. Ha, gitu. Yeah. Lepas pada tu yang akhir sekali lah saya rasa, okay, kita pun dah lewat dah tu. Allah SWT suruh kita jangan kedeku, dan di mana suruh kita bersedekah, jangan sampai dia mati. Dia sampai dekat nak mati. Apabila dekat nak mati, ya, sifat manusia ni Nabi kata dia akan nak sedekah masa tu. Maksud dia nazak nak mati tu. Dia jadi lagu tu, ah sudah laku nak mati dah lah. Nak mati dah lagu mana ni, lepas mati ni berat ni. Berat ni, berat nak mati. Sebab Nabi kata, kubur adalah tempat yang sangat menakutkan. Kubur adalah tempat yang sangat mengerikan. Ha, tu. Jadi semua pakat takut lah kubur ni tu. Semua kata takut. Jadi masa tu dah ada mula dah. Ada mula nak memesel tu, nak memesel. Ya, dekoh lah pitih dia gini-gini. Mana tak khabar ingat lah. Sedangkan dia boleh berwasiat tu tidak melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta dia. Ha, silap-silap dia kata, wih belakang harta aku ni sedekoh.
Ha, sebab dia duk rasa dosa dia banyak dulu-dulu ni. Okey. Ha, dosa dia ni banyak, dia nak cover dengan pitih itulah. Nggih. Ha, dia tak ingat dah anak dia ni nak makan gapo dia anak-anak dia ni. Nggih. Ha, dia tak khabar tu. Ha, itulah jangan jadi lagu itulah. Sedekah tika segar-segar ni. Ya. Masa tu tu eh, dia akan kata, ya Allah, lanjutkanlah ajal aku ni, panjanglah umur aku ni, jangan mati lagi. Eh, aku nak sedekah dah, aku nak jadi orang soleh dah. Ha, dia mulalah berjanji. Yeah. Ha, itu yang kita takut, janganlah jadi lagu tu kita ni. Ya. Dan juga apa nama ni, beberapa peringatan, jangan kita batalkan pahala sedekah kita dengan cara kita mengungkit-ungkit dan kita menyakiti hati orang yang kita tolong. Ya, ha, kita kecek molek dengan dia. Kita dah tolong dah dia, kita tak mengharap apa-apa balasan daripada dia. Ha, kalau tidak habis pahala kita licin lemu. Hilang. Loni kata-kata ramai orang hilang pahala. Ramai orang hilang pahala. Sebabnya apabila dia kemahkini Facebook dia tu banyak dia cerita apa nama ni kebaikan diri dia. Dia royak dia buat goni-goni. Itu bahaya tu. Itu bahaya tu kita puji diri tu. Bahaya tu kan. Boleh hilang pahala kita. Saya goni-goni dalam Facebook dia. Bahaya tu. So, yang kedua pula lah ni, ramai orang yang suka masuk foto dia, gambar dia dalam keadaan membuka aurat. Dalam Facebook dia, dalam apa nama ni, Instagram dia dan sebagainya, dia semaya tapi dalam masa yang sama pak dosa duk masuk semacam sebab gambar tu duk tengok semacam maka pahala dosa pun duk masuk, pahala pun duk masuk. Apa dak bahaya tu memang bahaya. Ha, tu kita buat gapo-gapo kebaikan kita kalau boleh susu saya dah royak dah sebelum ni benda kalau benda baik ke kita rasa kita ni tak banyak buat benda baik. Kita kalau boleh tak singat. Sedang barulah kita bersemangat nak buat lagi. Zikir saya sikit, sembahyang sunat saya sikit. Apa nama ni, baca Quran saya sikit. Walaupun kita baca Quran hari-hari, kita suruh sikit. Tapi kalau benda dosa, kita kena ingat semua. Sebabnya lagu mana kita nak minta ampun kepada Allah. Ha, tu kena ingat. Kalau kita berdosa dengan manusia, lagu mana kita nak kira nak minta maaf dengan dia. Ha, nak pergi jumpa dia, kau wana, kau. Ha, tu kena ingat sangat tu. Ha, sebab kita pernah buat nyanyi ke dia, kita pernah ambil harta dia, kau wana, kau. Ha, tu kena ingat. Ada pun kebaikan, kita kena lupa ke. Dan kita anggap kita ni tak baik mana. Banyak lagi. Kita kebaikan yang kita buat ni sebenarnya sikit ya. Sikit ya. Barulah kita akan bersemangat lagi. Tapi kalau kita serah, saya berjuta dah berzikir. Bukan, saya berjuta dah. Bukan ribu-ribu, bukan ratu-ribu, juta. Ha, dia sudah tu. Dia akan selu. Ha, tu bahaya tu. Kita anggapkan sikit baru zikir kita. Baca Quran kita sikit baru. Sebab kita nak ngadak tu. Tempat yang sangat menakutkan. Ha, barulah kita bersungguh-sungguh. Jadi saya rasa itulah lebih kurang aku pada malam ni. Mudah-mudahan Allah SWT beri rahmat kepada kita, beri hidayah kepada kita. Dan Allah SWT wazidnahum huda. Allah SWT tambah hidayah dari hati kita ni. Sebab hidayah mula-mula kita dapat dah tu. Iaitu daripada tak Islam kepada Islam. Hidayah Islam tu dapat dah. Cumanya kita nak suruh top up lagi atas hidayah sedia ada tu. Iaitu dengan beri hidayah supaya kita ni rajin buat amal-amal yang soleh yang sebenarnya menyebabkan kita tidak menjadi menyesal di akhirat nanti. Dan percayalah bahawa siapa yang mensia-siakan peluang hidup atas dunia ni, dia pasti akan menyesal di akhirat nanti. Sebabnya peluang yang diberikan ini hanya sekali saja. Peluang ini hanya sekali saja dan tidak ada lagi peluang selepas ini. Jadi siapa-siapa tak rebut peluang ini, memang tak ada adalah peluangnya. Dia mati, dia hati adanya sama ada dia suka ataupun dia akan menyesal. Salah satu daripada dua tu. Sebab itulah banyak kita dengar tazkirah-tazkirah yang menakutkan di akhirat nanti supaya dalam hati kita ni timbul rasa takut yang sangat-sangat. Ya. Dan kita takutnya azab kubur, duduk dalam kubur tu sangat menakutkan yang Nabi sebut sangat. Dia kena ingat kita berdiri di pada mahsyar nanti paling minima setiap sore paling minima orang paling sikit 50,000 tahun. 50,000 tahun tu duduk diri situ.
Tak takut lagi, tak tahulah. Sebutlah hadis, sebutlah ayat Quran yang menakutkan supaya kita takut je tu. Baru kita sungguh. Kira-kira kita tak sungguh. Kita buat-buat loleh-loleh gitu yang tak sungguh buat ibadat. Tak sungguh tu kerana tak takut. Itu yang pucuk dia. Okay. Kalau kita takut, kita sungguh. Tu. Ada nak tanya kau? Kau tak ada lah. Tak ada, kita nak tutup dah lah. Lewat dah ni, 8:30 dah. Lebih setengah je dah. Tak ada tak? Wallahu'alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma. اللهم ارزقنا فهما اللهم يسر لنا امورنا اللهم يسر ولا تعسر يا كريم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم بارك لنا في هذا المجلس فتحه ونصره وهداه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.